giliran Anda bicara 20 menit dari sekarang, tunjukkan Anda berbicara selama 20 menit dari sekarang, habis waktu 20 menit. Sabar, buktikan sabar. Yesus pernah berbicara tentang buku Lukas. Silakan buka kamera, Anda tunjukkan bukti ucapan Yesus tentang kitab Lukas. Legitimasi tulisan Lukas itu yang saya minta. Mana? Bagaimana? Bagaimana mau legitimasi orang Lukas saja datangnya kemudian? Gimana kamu itu? Sudah? Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Jadi teman-teman. Oke. Nah, sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Hei, tadi saya mengatakan pakai waktu. Pakai waktu. Pakai waktu. 30 menit. Kok yang menentukan? Saya dan Anda membahas tentang keautentikan kitab suci. Bisu-bisukan. Karena itu adalah dasar kebijakan agama Kristen. Kenapa dibisu-bisukan? Kenapa? Kebijakan Kristen adalah kitabnya. Tujuan umat Islam adalah kitabnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Terimalah Al-Qur'an dari keempat sahabatku." Zalikal kitab la raiba fi. Rasulullah menyampaikan di Quran mana itu? Di Quran mana tertulis begitu? Sekarang pertanyaan saya, di Quran mana tertulis terima dari empat sahabatku di mana? Sekarang tugas Anda, sekarang tugas Anda tunjukkan kepada saya. Sebelum saya buktikan tentang, nah ini kalau enggak pakai waktu. Kalau enggak pakai waktu kayak gini. Kalau enggak pakai waktu kayak gini. Oke, gimana? Tentukan waktunya berapa menit dia bicara, berapa menit saya bicara. Gimana? Ayo. Giliran Anda bicara 20 menit dari sekarang, tunjukkan. Anda berbicara selama 20 menit dari sekarang, habis 20 menit. Sabar. Buktikan Yesus pernah berbicara tentang buku Lukas. Silakan. Buka kamera, Anda tunjukkan bukti ucapan Yesus tentang kitab Lukas. Aku tunggu. Baik. Buka kamera, ya. Buka kamera. Oh, jelas dong. Buka kamera. Jelas dong. Silakan. Tunjukkan. Ya. Silakan. Waduh, di sini agak gelap di sini. Silakan. Nah, gini cuma. Kau tadi bilang sengaja kau matikan lampu. Saya lagi ngomong. Kenapa kau matikan dan kau pakai kacamata gelap? Kenapa kau panik? Lepas masker gimana? Kamu enggak ada lampu. Langsung jawab, Des. Lepas masker gimana? Kamu enggak ada lampu. Lepas masker. Buka kacamatamu. Lepas masker. Nyalakan lampumu. Saya buka kacamata saya, lepas masker. Ayo. Lepas masker. Nyalahin lampu. Lepas masker. Lepas masker. Sekarang tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus tentang dengar. Sudah? Sudah dikasih bicara? Sudah dikasih saya bicara? Silakan. Baik. Kalau kau minta dari kitab Lukas itu sendiri, tidak ada. Seperti tidak adanya pengakuan Muhammad. Saya minta dari pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Bisa enggak saya ngomong? Saya minta pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Boleh enggak saya ngomong? Saya boleh ngomong enggak? Boleh ngomong? Jawab. Saya ulang. Dinda, jangan luruskan dia. Kalau memang mau diskusi, kasih waktunya. Berani enggak? Berani enggak kasih waktu? Enggak usah kamu jelaskan aja. Di mana berani Yesus kasih waktu? Memberikan legitimasi tentang kitab Lukas? Berani enggak kasih waktu? Yesus memberikan legitimasi. Nah, oke, baik. Di Quran mana Muhammad memberi legitimasi? Di Quran mana? Muhammad memberi Quran? Kualitasnya Edis, coba lihat. Lihat kualitasnya coba. Di Quran mana? Kualitasnya Edis. Di Quran mana Muhammad bilang begitu? Kualitasnya Edis. Ini keautentikan semua kitab. Enggak usah debat kusir. Quran min arba'ah. Enggak usah debat kusir. Enggak usah debat kusir. Ini aja. Sekarang saya. Pengakuan Yesus. Kalau cuma besar-besaran suara saja. Kalau cuma besar-besaran suara ngapain? Sudah? Waktu siapa? Siapa yang memberikan legitimasi? Waktu siapa? Injil Lukas, silakan jawab. Waktu siapa sekarang? Bukan siapa? Waktu siapa? Bukan siapa? Waktu siapa sekarang? Ucapan sekarang Yesus tentang kitab Lukas. Oke. Silakan. Kalau kamu ngomong terus gimana saya ngomong? Legitimasi tentang Injil Lukas. Silakan. Sekarang gini aja, pakai waktu berani enggak? Loh, silakan dijawab. Pakai waktu berani enggak? Ya ini berani pakai waktu? Silakan dijawab. Oke, diam ya. Baik. Saya jawab. Kenapa kau dalam kegelapan, Edis? Kenapa kau sengaja gelap-gelap, Edis? Kenapa kau tidak di tempat yang terang, Edis?
tidak berani. Kenapa kamu sekarang terang? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kasih saya waktu ngomong. Kalau kamu berani kasih saya waktu ngomong, bisa kau umpetin dirimu yang sudah gelap itu. Eh, dengarkan. PK aja, PK berani enggak PK? Malah PK berani enggak? Berani enggak PK? Di mana Yesus memberikan berani enggak PK? Aduh, Injil. Di mana? Saya dikasih ngomong enggak? Saya dikasih ngomong enggak? Saya dikasih ngomong enggak? Sudah. Silakan, silakan. Sudah. Tunjukkan pengakuan Yesus. Saya enggak berani ngomong Lukas, silakan. Sudah kalian ngomong loh. Gimana? Saya dikasih ngomong enggak? Iya, silakan. Dikasih ngomong enggak saya? Berapa menit? Berikan legitimasi tentang Injil Lukas. Berapa menit? Berapa menit saya dikasih ngomong? Silakan. Gurunda berapa menit? Enggak berani mereka. Ketakutan. 2 menit. 2 menit. 2 menit ya. Baik, 2 menit. Diam semua, diam semua, diam semua. Iya. Baik. Ini kita bicara dengan apa? Itu enggak ada orang. Iya. Yang terang dong ini. Mana buka kamera tapi gelap. Oke nah, gimana sekarang udah terang gimana? Terang sekarang? Baik. Saya sambil duduk ini, Baik. Jawab. Pertama-tama, kamu nanya sama saya, di mana legitimasi bahwa Yesus membenarkan Injil Lukas? Betul? Betul? Baik, saya jawab. Narasinya enggak seperti itu. Ya? Kan saya jawab panik. Bisa enggak saya jawab? Bisa saya jawab nuntut saya? Legitimasi. Saya nuntut legitimasi saya Yesus jawab terhadap Bibel. Kenapa kalian Lukas, panik? Silakan. Kenapa kalian panik? Silakan. Baik, saya tidak panik. Saya jadi, minta legitimasi Yesus terkait dengan kitabmu, Lukas. Terima kasih, Pak. Jadi gini ya, pertama-tama. Oh ya, harus bantu koin karena dia lagi susah ini, enggak ada aninya, uangnya. Saya boleh ngomong enggak sih? Boleh ngomong enggak saya? Lihat pengikut Juma ini, begitu paniknya mereka ketika saya ngomong. Jawab, jangan remi. Kesetanan ketika saya ngomong. Bisa ngomong saya? Ya silakan dijawab. Bentar lagi ditendang ini saya, bentar lagi ditendang. Ditendang. Tanda, tanda bahwa mereka panik saya ditendang. Dia kick dirinya sendiri nanti. Sudah? Dia kick dirinya sendiri tuh. Nih, saya selalu angkat tangan nih, lihat nih. Tangan saya satu megang HP, tangan saya satu megang ini. Lihat nih. Tangan saya satu megang HP nih ya. Ya jawab sudah. Perhatikan. Dengar, perhatikan. Perhatikan. Kalau kalimat seperti itu, saya membenarkan Injil Lukas enggak ada. Pertanyaanmu salah. Berarti tidak memiliki, berarti tidak ada legitimasi. Saya dikasih 2 menit tadi katanya. 2 menit. Ya, kenapa panik sekali? Berarti tidak ada legitimasi. Kenapa panik sekali? 2 menit bisa enggak? Saya bertanya, berarti tidak ada legitimasi dari Yesus. 2 menit bisa enggak? Oke, okay, silakan. Segitu paniknya. Juma, kita silakan. Udah kenal lama loh. Kita udah kenal lama. Bisa enggak kita diskusi dengan baik? Mau? Lah ini kita diskusi dengan baik. Yang saya minta legitimasi. Enggak, gini. Mau diskusi dengan baik? Yang saya minta legitimasi ada atau tidak? Mau diskusi dengan baik enggak? Kalau diskusi dengan baik, kasih tidak? Saya ngomong. Kasih saya ngomong. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Seperti Muhammad tidak pernah ngomong di Quran melegitimasi Quran, enggak pernah ada. Ada tidak legitimasi dari Yesus tentang kitab Lukas? Jawab. Legitimasinya bukan seperti itu. Legitimasinya bukan bunyinya bukan begitu. Legitimasi ini, pergilah engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu legitimasinya. Yang nah, saya kemudian, tanya kitabnya tuyul. Saya lagi ngomong. Yang saya tanya kitabnya. Saya lagi ngomong. Yang saya tanya makanya, kitab Lukas. Ini mau dibenerin dulu. Yang saya tanya kitab Lukas. Cuma yang saya tanya legitimasi tentang panik, kitab Lukas. Panik. Kenapa panik? Saya tidak panik. Saya tanya apa? Saya karena tanya apa? Memang karena legitimasi kitab Lukas dari Yesus mana? Sudah legitimati. Lah apa legitimasi daripada Yesus terhadap kitab Lukas mana? Segitu paniknya. Bisa enggak saya ngomong? Enggak berani mereka. Jawab. Mereka tidak berani kalau saya ngomong. Jawab. Yang saya tanya 2 menit. Berapa menit? Berapa menit? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Kayak ginilah saya bilang debat kusir. Kau diskusi yang baik aja kau enggak bisa salah sebutkan. Yang saya tanya apa kau jawab apa? Segitu paniknya. Kenapa segitu paniknya? Yang saya tanya, yang kamu jawab tak nyambung. Jangan segitu ada paniknya. Ada tidak legitimasi Yesus terhadap buku Lukas? Kenapa segitu paniknya coba? Kenapa? Loh, kok panik? Itu aja terus panik. Kalau kau bertanya, saya jawab. Ada tidak? Kalau kau bertanya, saya jawab. Legitimasi Yesus terhadap buku Lukas. Kasih saya waktu jawab. Ada enggak? Kalau kau bertanya, kasih saya jawab. Kalau kau bertanya, kasih saya jawab. Ada atau tidak? Kalau kau bertanya, kasih saya jawab. Oke, saya tanya. Berani? Ada atau tidak? Berani kamu kasih saya waktu jawab? Jawab, Edi. Jangan muter-muter. Ada atau tidak? Berani kamu kasih saya jawab? Masih. Ada atau tidak? Enggak berani. Enggak berani dia kasih saya waktu jawab. Udah? Ya jawab. Sudah? Kasih saya waktu jawab? Ada atau tidak? Kasih saya waktu jawab enggak? Ada atau tidak? Berani kasih saya waktu jawab enggak? Ada atau tidak? Baik, saya jawab ya. Jadi, Yesus tidak pernah nyuruh murid-muridnya nulis kitab terus enggak pernah. Berarti tidak memiliki legitimasi. Memang lisan dikasih tahu lisan. Berarti tidak memiliki legitimasi. Orang-orang menulis saksi kesaksian para saksi mata itu. Berarti tidak ada legitimasi kan?
terhadap buku Lukas. Legitimasinya bukan berbentuk kata-kata seperti itu. Legitimasinya berarti tidak ada kan? Legitimasinya adalah berarti tidak ada bahwa kan? Bahwa keterangan yang ada dalam Injil Lukas itu berasal berarti dari para rasul. Berarti tidak ada kan? Dan berarti tidak ada legitimasi kan? Bisa kita percaya sebagai kebenaran. Berarti tidak ada legitimasi pertanyaan dari selanjutnya. Yesus. Pertanyaan selanjutnya. Berarti dengar. Berarti ada. Tidak ada legitimasi. Ada, tapi bukan dalam mana, bentuk kata-kata. Mana legitimasi dari Yesus? Mana legitimasi dari Yesus? Engkau adalah saksiku dari Yerusalem sampai Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Di mana Yesus mengatakan tentang perkataan murid-murid itu kemudian dicatat oleh Lukas? Di mana Yesus legitimasinya? Di mana Yesus membahas tentang buku Lukas? Di mana? Itu legitimasinya udah tadi saya kasih tahu. Mana legitimasi mana? Di mana? Ini yang bicara mengenai buku Lukas. Mau saya ulang lagi? Yang saya tanya buku Lukas, Bu. Itu paniknya mereka. Mau saya ulang lagi? Mau saya ulang lagi? Yang saya tanya tentang buku Lukas. Jadi, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Pergilah." Ya, siapa muridnya? Siapa muridnya? Ke 11 murid. Dan semua murid-murid yang lain. Ada Lukas di situ? Nah, Lukas adalah orang yang mencatat kesaksian dari murid-murid tersebut. Nah, itu legitimasinya. Sudah? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Tidak ada legitimasi. Pertanyaan selanjutnya. Kamu menyebut ke 11 murid. Pertanyaan selanjutnya mana? Kamu menyebut ke 11 murid. Mana? Pertanyaan selanjutnya. Tidak perlu pertanyaan selanjutnya. Ini dulu kau selesaikan. Legitimasi dulu. Legitimasi. Sudah saya jawab legitimasinya. Apa legitimasinya? Mana legitimasi itu? Mana? Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadi saksinya. Kemudian keterangan murid-murid itu ditulis oleh Lukas. Itu legitimasinya. Itulah yang saya minta. Itu legitimasi tulisan Lukas itu yang saya minta. Mana? Bagaimana mau legitimasi orang Lukas saja datangnya kemudian? Gimana kamu itu? Sudah? Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Jadi teman-teman, Edis ini sudah mengakui bahwa kitab Lukas tidak punya legitimasi dari Yesus, betul? Sudah? Betul? Legitimasinya sudah saya kasih tahu tadi. Mana ada? Tidak ada. Mana kau sendiri ada yang mengatakan. Tadi kan saya bilang sendiri sama yang kamu mengatakan. Oke, saya tanya kamu balik. Mana legitimasi Muhammad? Kalau bertanya harus berani ditanya balik. Bukan, ini selesaikan dulu. Kita berbicara mengenai kotentikan. Berani gak ditanya balik? Legitimasi dari yang Zuma, membawa kitab. Bisa gak diskusi dengan baik? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Husu al-Qur'an min arba'ah." Zuma. Terima Al-Qur'an. Sudah. Terima Al-Qur'an. Rasulullah sendiri menyebutnya, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Al-Quran disebutnya. Sekarang ente, coba kalau Kristen ini agama betul, pasti ada legitimasi yang menjadikan Kristen menjadi Kristen, yaitu kitabnya. Ada tidak legitimasi Yesus terhadap buku Kristen yang mengajak kemudian orang-orang Kristen makan babi, menyembah Yesus, dan seterusnya. Ada tidak? Anda mengatakan tidak ada. Berarti kekristenan itu fiktif ajarannya dari Yesus. Selesai kita. Apalagi yang perlu didiskusikan kalau ternyata agamamu kitab sucinya itu adalah dongeng, surat kabar, tidak ada legitimasi dari Yesus. Apalagi yang harus kita diskusikan? Apalagi? Kenapa dibisukan? Kenapa kalian begitu takut diskusi sama saya? Ayo. Kenapa enggak berani? Apalagi yang Anda ingin perjuangkan ketika kitab saudara sendiri Anda akui bahwa tidak memiliki legitimasi daripada Lukas? Sudah belum? Sudah selesai? Sudah? Kan? Oke. Okay. Kesimpulannya Muhammad, apa? Kesimpulanmu apa? Muhammad berkata. Kesimpulanmu, ingat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa Lukas? Kesimpulanmu tentang buku Lukasmu itu apa? Jangan kabur, Des. Jangan kabur. Aku nggak mute ya. Jangan kamu mute sendiri, pura-pura di mute. Jangan ya. Ini aku nggak mute ya. Kenapa sampai segitunya takutnya? Loh, coba. Kamu yang pura-pura. Sekarang kesimpulanmu. Kenapa sampai segitunya takutnya kalian? Kesimpulanmu terhadap Al-Quran. Kesimpulan saya. Kesimpulan saya. Saya bisa buktikan di hadapan kalian orang Islam, di hadapan ulama-ulama, Lukas itu dijiplak sama Quran. Ayo. Bisa saya buktikan. Ayo. Panas. Gimana kalau saya buktikan bahwa Lukas itu dijiplak Quran, gimana? Berani enggak? Parah. Berani enggak? Parah. Sedangkan kitab Muajjal tidak memiliki saya legitimasi bisa, saya berani Yesus buktikan bahwa Lukas dijiplak Quran. Gimana, berani? Tidak ada legitimasi dari Yesus. Malaikat Anda mengakuinya bahwasanya Malaikat Jibril datang kepada Zakaria dijiplak Quran. Dijiplak Quran semua itu. Kelahiran. Anda mengakui Lukas datang belakangan. Anda mengakui lagi sama Nandar kan? Kemudian legitimasi. Lihat tangannya Nandar itu. Apa yang Anda andalkan dari buku Anda itu? Apa? Lihat ya. Saya sudah datangi. Coba tidak datang ke sana untuk jadi bubur. Jangan kau bisu-bisukan. Mengakui
Kau mengakui sekarang sekarang begini. Oke. Okay. Kenapa Lukas itu dijiplak Quran? Kenapa Lukas itu dijiplak? Kasih bukti. Jangan dibisu-bisukan. Kalau dibisukan satu kali lagi saya turun. Kalau dibisukan satu kali lagi saya turun. Bahwa Rasulullah pernah membaca buku Lukas. Kenapa saya dibisu-bisukan? Kenapa kalian ketakutan sehingga saya dibisukan? Pernah membaca buku Lukas, kasih bukti. Kenapa kalian ketakutan sehingga saya dibisukan? Kenapa? Bisa enggak saya enggak dibisukan? Anda sudah tidak bisa membuktikan ada kiriman dari moderatormu buang dulu semua. Moderatormu buang dulu semua. Coba ayo, bisa enggak? Anda mengatakan Rasulullah menjiplak kemudian kitab Lukas. Kasih bukti di mana Rasulullah pernah membaca buku Lukas. Silakan. Silakan. Jawab, jangan pura-pura mute, jangan kabur. Jangan kabur. Aku enggak mute. Moderatornya sudah enggak ada. Kasih bukti otentik. Di mana tuduhan Anda Rasulullah mentang-mentang Muhammad mengizinkan kalian berdusta, enggak usah bisu-bisukan saya, gimana? Loh, saya enggak bisukan. Mentang-mentang kalian diajari Muhammad boleh berdusta. Bisu-bisukan saya. Mau diskusi yang bagus enggak? Berdusta itu adalah mau diskusi enggak? Mau diskusi yang bagus? Siti yang mengajarkan dusta. Enggak usah lari kemana-mana. Oke. Filipi 1 nomor 8, oke? Okay? Itu perintah mengenai Yesus baik dengan kenapa, dusta. Kenapa kalian bisu-bisukan terus? Aku tetap bersuka cita. Kenapa itu kalian bisu-bisukan terus? Ajaran Paulusmu. Kenapa? Oke? Okay? Oke? Okay? Jangan pura-pura. Itu ajaran Paulusmu. Bisukan Paulus yang mengajarkan kau untuk berdusta. Kenapa dibisu-bisukan? Kenapa? Kabur, nangis, Paulus yang mengajarkan kamu berdusta. Kenapa kalian bisu-bisukan? Berani enggak kalian bisu-bisukan? Ingat Edis. Saya bisa buktikan bahwa Quran kalian itu menciplak dari Bible. Quran kalian itu ciplakan dari Bible. Ingat teman-teman saya bisa buktikan bahwa Quranmu itu Indonesia. Anda mengatakan saya tanya kepada dia mana legitimasi Yesus terhadap buku yang mengajarkan kalian menyembah Kristus Yesus. Ternyata dia sendiri mengakui Lukas tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Selesai. Kemudian dia ajukan pertanyaan, Nabi Muhammad SAW menjiplak buku Lukas. Saya minta bukti. Buktikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad membaca buku Lukas. Datang kepada Maria, kisah datangnya malaikat Gabriel kepada Zakaria, kenapa ada di Quran? Tunjukkan Nabi Muhammad sesuai dengan tuduhanmu. Tunjukkan. Kenapa? Anda katakan beliau menciptakan. Nah, enggak ada kan? Kenapa kisah? Tidak ada. Kamu buka. Kenapa kisah itu ada di Quran? Jangan kau sempatkan dirimu buka Google. Kita tidak ada Google di sini, Bu. Kau bisu-bisukan saya. Buka sekarang gimana? Kenapa kamu lagi buka Google? Nanti baru kau setelah kenapa buka Google, baru kau buka kamera. Ali, kemana, kenapa kisah? Suruh paksa dia buka kamera, paksa. Open cam. Paksa dia open kamera. Saya turunkan. Open cam. Buka kamera. Bang Juma, open cam. Buka kameramu. Kabur. Hei, tapi saya. Buka kameramu. Pasti kamu sudah berada di tempat duduk yang berbeda dengan yang tadi. Iya. Karena kau sudah siapkan materi-materi Google-mu. Buka kameramu. Teman-teman, kalau dia buka, pasti dia sudah tidak duduk di tempat yang tadi. Ya, pasti betul. Dia sudah siapkan kemudian saya sudah siapkan komputer, sudah siapkan kemudian HP. Bisukan saya. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang nol, tidak ada ilmu, hanya modal Google, tidak ada ilmu. Kalau berani dia buka kamera, pasti berada di tempat yang berbeda atau minimal dia sudah siapkan komputer atau laptop. Kenapa? Buka kamera. Saya hitung sampai 6. Buka kamera. Kamu habiskan waktu saya di sini. Tidak berani. Kamu hanya tai ayam. Kamu tak ada ilmu sama sekali. Dibisukan, diturunkan. Kita sudah buktikan. Coba. Dia kabur sendiri, Gurda. Saya enggak ngeklik. Kabur. Tengoklah teman-teman. Lihatlah teman-teman. Ini yang kalian katakan jago. Edis. Kabur. Demi Allah bagi saya, tai ayam lebih berkualitas daripada Edis. Kabur dia, gak ngekit saya. Lebih berkualitas tai ayam daripada Edis bagi Bang Suma. Kalian selalu mengatakan, challenge Edis. Apa yang harus saya lawan di Edis? Ilmu tak ada. Mantap, Gurunda. Buka kamera, cari tempat yang gelap. Apa tujuannya? Anda lihat kalau dia lagi memberikan materi di channel dia, di Kumal dia. Buka kamera memang betul, tapi gelap dan jauh sekali di ujung sana. Sudah itu pakai topi, pakai kacamata. Apa maksudnya kayak gitu? Dia buka data, dia pakai laptop, dia sudah susun-susun semua hasil-hasil editannya. Coba berani nggak kayak tadi?
face to face langsung, masuk ke tempat gelap, pakai topi, pakai kacamata hitam, buka kamera memang, tapi tak berdaya karena tidak sempat buka laptop. Iya. Kabur ya, enggak ngerti ya. Enggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang kalian suruh saya hadapi dia. Woi, Kristen. Woi, woi. Woi. Tai ayam yang kayak tadi kau suruh saya hadapi.